Assalamualaikum semuanya. Di sini saya mau berbagi cara mencuci baju satuan ya. Ini bahannya macam-macam dan proses pencuciannya pun berbeda-beda, guys. Ya, ada yang gamis tapi ada payetnya, ada yang warna putih tapi ada nodanya, ada yang rok tapi bahannya songket, ada yang kebaya juga. Jadi ini punya satu pelanggan dan proses pencuciannya satuan semua nih, guys ya. Oke, langsung saja untuk cara mencucinya seperti ini, guys ya. Kebetulan sudah tak cari-cari nodanya, yang ada nodanya itu yang di baju warna putih ini. Nah, kalau yang bahan songket ini, guys, kalau bahan songket kayak gini, ini kebetulan orangnya kok minta dibikin lemes, guys. Padahal bahan songket kayak gini ini nggak bisa kena deterjen ya. Ini nggak bisa kena deterjen, dan paling kalau ini nyucinya paling terakhir nih. Ini cara nyucinya gampang, ini cuman nggak usah pakai deterjen, paling dicuci pakai air biasa, lalu nanti akan saya tambahin cuka ya supaya rada lembut gitu. Jadi cukup pakai deterjen aja ya, seuprit aja deterjennya. Langsung kita masukkan. Kalau kayak gini sih pakai sabun batangan aja bisa sih, karena ini sepertinya nodanya noda belum lama, ini noda baru, jadi gampang. Nah, kalau yang putih yang satunya ini, kalau ini sih pakai power bisa, pakai sabun batangan juga kayaknya bisa. Nanti saya coba pakai sabun batangan dulu. Kalau noda kayak gini nih bisa pakai sabun mandi aja nih, guys. Pakai sabun mandi atau sabun ini nih. Saya pakai sabun bintang mahkota ya. Kayak gini aja sih. Nah, nanti kalau bahan yang songket itu jangan pakai deterjen, guys. Kalau bahan songket nggak bisa pakai deterjen. Nah, pakai sabun mandi juga, pakai sabun batang langsung bisa tuh. Karena nodanya belum lama ini. Ini baru datang semalam, langsung saya cuci soalnya. Jadi masih gampang. Kalau yang susah tinggal semprot power juga langsung hilang noda-noda kayak gini. Kalau nodanya sudah hilang nanti tinggal di kucek-kucek biasa aja sih. Langsung hilang sih. Kalau nodanya gampang sih, kalau noda kayak gitu. Soalnya noda kalau masih baru tuh cukup pakai sabun batang aja udah cukup, guys. Sama yang ini juga sama, pakai sabun itu juga bisa. Ini namanya sabun ajaib atau bintang mahkota ya. Kalau yang coklat kayak gini, biasanya sih pakai sabun mandi biasa juga bisa sih. Cuman ini biar cepet aja. Dikerah-kerah baju juga bisa ini. Kalau dikerah-kerah baju pakai ini juga bisa. Yang penting bukan noda kuning ya. Kalau noda kuning kadang nggak bisa hilang total. Udah, kalau udah rata ya udah tinggal didiamkan. Nanti hilang sendiri ya. Yang di bawah ya hilang. Tuh, yang di bawah juga sudah hilang. Noda yang di sini sudah hilang. Ya udah, guys. Kalau sudah kayak gini tinggal di kucek-kucek, bilas, kasih pewangi, udah selesai ya. Yang ini sudah selesai, tak lanjut nyuci yang lainnya nih, guys. Pakai deterjen setutup. Ini yang gamis dulu nih, yang gamis dulu. Nah, ini juga nggak kotor, jadi enak nih, guys ya. Nah, ini kalau kayak gini tinggal diambil aja, buang aja biar orangnya nyariin. Kalau yang kayak gini nih dibalik aja nih, guys, nyucinya, guys. Kalau kayak gini dibalik aja nyucinya biar apa si payetnya ini. Nah, ini payet nih. Tuh. Jadi kalau dicuci di mesin ini ya rontok semua. Campur aja deh yang kebaya, nggak luntur juga. Soalnya ini keringetnya keringet punya satu orang, guys. Maksudnya suhunya punya keluarga, jadi nggak masalah lah, saya campur aja. Ini tuh ngilangin keringet doang, guys. Ya, cuman biasanya yang punya takut nih, kalau orang kayak gini yang punya takut. Padahal dicuci kayak gini nggak apa-apa. Ini tinggal dicuci kayak gini, diamkan sebentar. Yang penting deterjennya nggak usah terlalu banyak, jadi nanti bilasnya nggak terlalu lama, guys. Nah, ini juga deterjennya kan soalnya dia rada rendah busa gitu, guys. Jadi walaupun nggak ada busanya dia tetap bersih. Kalem aja, guys. Nah, ini sudah selesai.
tinggal didiamkan ya. Ini tak taruh sini dulu. Yang putih nanti biar kinclong, tinggal dikucek-kucek lalu dibilas. Nah, kalau untuk yang bahan songket, guys ya, bahan songketnya ini minta dilemesin ini. Ini bahan songket kan kaku ya. Ini minta dilemesin. Saya nyuci yang warna dulu deh. Dia juga baru, ini masih baru, jadi nggak perlu pakai deterjen. Malah kalau bahan songket, kalau dipakein deterjen laundry, bisa jadi warna-warna emasnya ini rontok, guys. Bisa jadi pudar. Jadi ini nggak usah pakai deterjen. Gitu aja, guys. Ini nggak usah pakai deterjen kalau yang ini. Nah, ini aja. Ini kalau nggak luntur nanti bisa dicampur sama yang hijau satunya lagi. Kalau luntur ya jangan dicampur. Begini aja, guys. Kan harganya juga lumayan, guys, kalau satuan. Kalau kiloan kan ya 5 kilo paling 35.000. Kalau ini itu 1 2 3 4 5 6 6, ini kalau 20 ribuan aja udah berapa, 6 kali 2, 120.000, guys. Lumayan ya, nyusinnya gini-gini doang loh. Nyusinnya gini-gini doang, guys. 120 ya, kalau dikasih diskon jadi 100.000 juga udah murah banget. Nah, kalau yang ini, kalau yang ini juga sama. Ini tinggal dikucek-kucek aja, nanti dibilas. Kalau ini saya kasih pewangi nih, kalau ini tak kasih pewangi, yang putih juga tak kasih pewangi. Tapi kalau yang songket ini cuma tak kasih cuka aja, guys, kalau yang songket. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, share, jangan lupa di subscribe juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.